Baik, kita mulai. Assalamualaikum Anggita. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua yang Bapak tadi sama kemarin kita sudah belajar dari ada Tina di situ lah Tina. Cabut. Ya kan itu harus pakai. Cabut dulu, nanti cas lagi di situ. Ya terlalu jauh nanti tarikannya. Ah, tuh dekatkan situ. Nah, itu maksud Abi. Oh, kan? Ya, kan dekat enggak kendor dia. Jangan sampai ke ketegang tadi kabel itu. Terenggut dia. Jadi ini ketarik dan sangkut di sini, perhatikan. Mana itu tadi? Itu kan suaranya cukup keras itu. Kenapa keras? Setidaknya bisa didengar. Jelas ya. Stak. Mana stak? Staknya bu. Semua ya? Suaranya dengar? Tadi tak terlalu dengar, Pak. Tidak sekarang terlalu dengar. Sekarang dengar? Tadi yang tadi. Sekarang udah kan? Sekarang udah. Iya, Pak. Tolong dipikirkan yang lain di-mute-kan aja dulu nih, Pak. Nanti kalau Bapak getaran HP-nya dihilangkan. Getarannya itu masuk. Oke? Sudah? Sudah. Baik, sudah dengar suara Bapak ya? Sudah, Pak. Kemarin kita sudah belajar definisi nilai mutlak. Jadi definisi kalau ketika kita tuliskan mutlak X gitu. Ini kalau kita buka berdasarkan definisi ini jadinya apa? X jika X lebih sama dengan 0. Itu kan malam? Atau negatif X jika X kurang dari 0. Nah, masih ingat yang lain sudah kita bahas kan? Sudah, Pak. Okay. Sudah, Pak. Ya. Nah, prinsip nilai mutlak ini dalam matematika, kemarin kita sudah gambarkan, ini sama dengan prinsip apa? Jarak apa kemarin yang Bapak sampaikan? Jarak ke rumah. Jarak rumah. Ya, jarak. Ya, aku ingatnya rumah terus sih. Konteksnya jarak satu tempat ke tempat lain tidak pernah bernilai negatif, gitu ya. Jadi dalam matematika itu nilai mutlak itu sama dengan jarak, konsep jarak setiap bilangan ke nol, gitu ya. Karena dia konsep jarak, maka dia tidak pernah bernilai negatif, maka jarak 1 ke 0, 1 juga. Jarak negatif ke 1, negatif 1 ke 0, 1 juga, ya. Maka jarak tidak pernah bernilai negatif. Kemudian kemarin kita sudah belajar beberapa prinsip atau teorema dari nilai mutlak itu sendiri. Ya, apa prinsipnya kemarin? Teorema pertama, sifat pertama apa kemarin? Mutlak X itu selalu lebih sama dengan 0. Nah, kemudian prinsip yang kedua kemarin, mutlak X dikurang Y itu sama dengan mutlak apa? Mutlak Y dikurang X. Y dikurang X. Kemudian sifat yang ketiga, kita juga punya mutlak X sama dengan mutlak apa?
Ya. Halo, dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Nah, dan sifat-sifat lainnya. Ya, dan sifat-sifat lainnya. Hari ini kita akan membahas persamaan nilai mutlak. Tapi yang kita gunakan nanti, kita gunakan definisinya untuk menyelesaikan semua persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi, kita nanti mesti paham ini. Oke, kita ke contoh soal. Hari ini kita akan bahas bentuk satu. Bentuk satu ini seperti ini. Mutlak fx, ya, mutlak fx, kurang atau sama dengan a, gitu ya. Tentunya seperti ini dulu. Persamaan. Yang kita belajar persamaannya sama dengan a, gitu ya. Ini bentuk satu. Bentuk satu ini artinya tanda mutlaknya hanya sebelah kiri saja. Tanda mutlaknya sebelah kiri saja. Kemudian di kanannya konstanta. Kemudian di kanannya konstanta. Kita buat ini A bilangan real. Bilangan real positif tentunya. Karena kemarin nilai mutlak itu tidak pernah bernilai negatif. Ya kan? Ya. Ya, Pak. Oke, sekarang kita masuk contoh satu. Contoh satu, pertanyaannya tentukan himpunan penyelesaian. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut ini. Jadi persamaannya gini, mutlak, tapi soalnya 4x kurang 1, mutlak 4x dikurang 1, itu sama dengan 9. Ini mutlak 4x dikurang 1, sama dengan 9. Kita disuruh menentukan berapa X yang memenuhinya. Berapa X-nya sehingga ini kalau dijumlahkan hasilnya 9. Coba. Kalau diprediksi berapa aja X-nya? Berapa kira-kira X-nya? Tahan ya. Tahan. Oke. Bagaimana cara menjawabnya? Kita jawab dulu ya. Kita jawab di sini. Saya jawab di sini. Nampak ya? Nampak tulisannya? Nampak. Kita jawab. Kita buka dulu nilai mutlaknya. Kita buka dulu. 4x dikurang 1. Mutlak 4x dikurang 1. Kita buka dulu. Oke. Mutlak 4x dikurang 1. Nah, itu sama dengan. Kita pakai definisi membukanya. Ini berapa ini ya? 4x dikurang 1, koman, gitu kan? Ya. Dapat 4x kurang 1 lebih sama dengan 0. Kemudian yang di bawahnya negatif 4x kurang 1 4x kurang 1 kurang dari 0. Kurang dari 0. 0. Jadi ada 2 dia. Ini ketika dia lebih dari 0, ini ketika dia kurang dari 0. Jadi ada 2 nih yang kita akan ambil. Pertama ini, yang kedua ini. Ya. Kemudian kita tuliskan soal yang tadi. Mutlak 4x kurang 1 sama dengan 9. Kita tulis di sini. Mutlak 4x kurang 1 sama dengan 9. Perhatikan. Nah, kalau 4x-nya lebih dari 0, hasilnya ini. Kita tulis ini. Kita tulis. Untuk di komunikasi matematika yang awalnya kita tulis dulu. Untuk 4x kurang 1 lebih dari 0. Untuk 4x kurang 1 lebih dari 0. Apa dia? Ini ya. Iya, Sat. Kita tulis ini. Ini dia menjadi 4x dikurang 1 sama dengan 9. 9. Oke. Ini kita selesaikan. Ini persamaan linear biasa sudah belajar di SMP. Kemudian kemarin Bapak sudah ingatkan di materi prasyaratnya. Ini jadinya 4x sama dengan 9 tambah 1. Tambah 1 ya. 9 tambah 1. Oke. Kemudian kenapa ya? Masih ya. 4x 9 tambah 1 berapa? 10. 10.
Dan x-nya berapa? Gak kelihatan kan? Ini tapi oh 4x sama dengan 10. X-nya berapa? 10 bagi 4 Ustaz. Ya, 10 dibagi 4. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 berapa jadinya? 5/2. 5/2. 5/2. Kita sudah dapat yang pertama untuk 4x kurang 1 lebih dari 0. Ya. Kemudian kita ambil yang kedua lagi. Kedua. Kita ambil yang kedua, kita ada di sini kita bagi. Nampak nih? Enggak, Kak. Enggak, Ustaz. Pak, ini apa ya? Nampak, Kak. Ini yang pertama. Sampai yang kedua ini. Untuk 4x kurang dari 0. Ya, kita tulis soalnya lagi. Soalnya apa tadi? Jadinya? Negatif 4. Ya, langsung kita tulis soalnya. Negatif tak kurung 4x kurang 1 sama dengan 9, ya kan? Kemudian negatif ini kita bawa ke bawah sekarang atau semuanya kita kali negatif 1, ini jadinya 4x dikurang 1 sama dengan 9. Ya, kan? Benar. Jadi ya? Bisa dipindahin gitu, Kak. Bisa. Gimana cara konsepnya? Jawab lagi, Kak. Itu pertanyaan yang kritis. Konsepnya, ini kita sama-sama cari dengan negatif 1. Ya, kan? Negatif. Positif. X dikurang 1, sama dengan 9 kali 1. Negatif 9. Negatif 9. Dari situ datangnya, paham? Paham, Sat. Oke, jadi ini sudah menjadi persamaan linear satu variabel. Ini sudah belajar di SMP, jadi 4x negatif 9 ditambah 1. Ditambah 1. Lihat 4x sama dengan negatif 9 tambah 1. Dia punya negatif 8. Oke. Negatif 8. 8, bagus. Kemudian kita cari lagi x sama dengan negatif 8/4. Bagus. Jadinya berapa nih? Negatif 2. Jadinya sama-sama dibagi 2 jadi negatif 2. Negatif 2. 4/2. Negatif 2. 8 kali kelipatan 4. Jadi langsung bisa dibagi. Negatif 2. Negatif. Ya kan? Kita sudah dapat. Ini yang keduanya. Ini untuk yang lebih dari 0. Ini untuk yang kurang dari 0. 0. Nah, pertanyaannya apa tadi? Himpunan penyelesaian, ya kan? AP-nya adalah kita ambil yang paling rendah dulu. Negatif 2 ya, kita susun. Berarti negatif 2, sama satu lagi? 5/2. Beginilah cara menentukan solusi dari persamaan linier nilai mutlak yang sebelah kirinya saja nilai mutlak. Kita lihat kalau kita ini bentuknya seperti ini. Nah, nilai mutlaknya hanya di sebelah kiri saja. Di kanannya bilangan real atau konstanta. Jadi cara menyelesaikannya seperti ini. Buka dulu mutlaknya, kemudian bagi kasus. Ini kasus untuk lebih dari 0. Yang kedua, ini kasus untuk kurang dari 0. Sampai di sini. Jelas Pak Luis ya? Jelas. Oke, silakan dicatat dulu. Nanti ada cara singkatnya. Ini Bapak sampaikan basicnya dulu, basic konsepnya dulu. Nanti kalau langsung nanti kalian bingung. Ini caranya ini. Silakan dicatat. Ini pakai HP itu ya nanti.
Oke, sudah sampai di mana nulisnya ini sudah? Belum, Pak. Nah, belum, Set. Ini udah? Udah, Set. Malam urutan tulisannya diurutkan ya, karena papan tulis lama terbatas tadi. Dari sini ke sini ya. Ini. Paham? Paham, Set. Punya cukup, ini tulis di bawahnya. Ini yang kedua, yang terakhir. Kemudian ini nanti kesimpulannya. Kesimpulan penyelesaian yang kita. Silakan bertanya sambil nulis. Silakan bertanya. Jadi kalau ada soal kayak gitu, bisa harus carinya kayak gitu, Sat? Ya, basic konsepnya pertama, iya. Nanti kita kasih contoh kedua yang lebih simpel dari ini. Ini pahami dulu, ini basicnya makan nasi itu pakai tangan gitu ya. Cuci tangan, pakai mulut gitu kan. Kalau udah sakit, iya makan ya. Udah sakit mulutnya tapi bisa makan nasi, pakai apa lagi makannya? Bubur. Pakai bubur. Udah bisa masuk, pakai infus kan? Ya. Iya. Iya, Zat. Nah, seperti itu. Nah, kita normal dulu. Yang normalnya seperti ini, nanti contoh kedua yang agak simple kita pakai. Tapi kalian catat ini dulu, nanti Bapak ingin melihatkan sesuatu dari kalian di contoh ini. Jadi nanti kita langsung ke langkah itu. Jadi fokus dulu sini. Kalau nggak selesai, kalian catat, sampaikan. Pak, sudah selesai. Biar Bapak ajak kalian berpikir gitu ya. Menganalisa dari jawaban kita ini. Apa sih beda yang ini dengan yang itu? Apa beda? Apa beda untuk ini, yang besar ini dengan yang ini? Nah, di mana letak bedanya nanti? Kita coba analisa. Dari langkah yang pertama. Oh, nanti Pak Fazrul kalau kurang dari itu, tambahin aja Pak Fazrul. Nah, nanti muncul pemikiran seperti itu. Itu gagasan seperti itu, ya. Silakan, udah sampai ke sini? Belum, Set. Artinya tadi semuanya dikali negatif 1, ya. Ini kali negatif 1, ya. Ini? Itu negatif 1-nya dari yang di atasnya tuh ya, Pak? Ini? Itu dari yang, iya itu dari mana? Dari satu ini kita mau menjadikan dia positif. Jadi kedua luas, satu ini kita yang munculkan. Artinya kalau luas ini, luas kanan kita akan, maka nilainya tetap kepada. Oh gitu ya. Kita kan mau hilangkan negatif ini, supaya negatif hilang dikali berapa? Tentu dikali negatif, kan? Ya? Iya, Pak. Iya. Iya, Bang. Dikali negatif 1. Kenapa tidak negatif 2, Pak Badrul? Oh, kalau negatif 2 nanti tambah besar angkanya. Jadi paling mudah, bilangan itu kita kali negatif 1. Paling mudah lagi, ini tambah 0. Ini identitas pemain. Ya? Jadi, bagaimana munculnya, Pak? Kita mau menyederhanakan ini. Kita mau menyederhanakan gitu ya. Contoh kedua nanti. Sudah sampai di sini? Sudah. HP-nya ditulis, HP-nya. Jadi pertanyaannya tadi sampai himpunan penyelesaian, maka jawabannya juga berapa sih HP-nya gitu. Jangan fokus di sini. Jadi sampai-sampai. Kalau orang tuanya minta tolong, beli gula, hantarkan, kasih ke orang tuanya. Jangan diletak di meja saja. Atau diletak di meja, kita tahu. Saya udah di meja, Mak. Ya. Gitu. Nih. Paham itu? Paham? Nah, sekarang kita coba lihat ke soalnya, kita analisis soalnya. Coba perhatikan di langkah ini. Ketika kita membuka, perhatikan di langkah ini. Ini. Dengan ini.
Nah, coba gimana letak bedanya? Negatif 9 sama 9. Mana bedanya? Yang satu negatif 9, yang satu positif 9, yang satu negatif 9. Itu dia. Kalau untuk yang positif, yang lebih dari 0, ya udah yang kanannya tetap positif, ya kan? Kalau yang kanan yang yang untuk yang kurang dari 0, maksudnya yang di kanannya kita kasih? Negatif. Negatif. Nah, kita butuh menghitungnya ini, kita kita langsung ke sini. Nah, supaya ini tadi paham, kita mesti tahu dulu dari mana sih datang 4x kurang 1, ini dari mana nih Pak Badrul? Dari definisi cara membuka nilai mutlak, ya kan? Ini dari definisi juga membuka nilai mutlak kapan? Kurang dari 0. Nah, nanti setelah kita paham, oh ternyata bedanya ini, langsung buka saja yang untuk yang positif yang lebih dari 0, langsung tulis soalnya. Untuk yang kurang dari 0, kasih negatif. 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 Kita ambil contoh kedua. Kita ambil contoh kedua. Gila ya. Kita contoh dua. Contoh dua. Kita buat contoh dua. Buat contoh dua ini. Buat x dikurang 1 sama dengan 5. Seperti itu. Mutlak buat x kurang 1 sama dengan 5. Kita disuruh menentukan ikutan penyelesaiannya juga. Boleh kita jawab? Jawabnya, gimana jawabnya jadinya? Jawabnya? Mutlak 2x kurang 1 1 sama dengan bagi tadi kan, Sat? Dibuat dia kayak disederhanakan gitu kan, Sat? Dibagi itu jadi yang langsung kita pakai yang tadi. Ini kecil dari yang sama yang besar dari itu, Ustaz. Nah, boleh. Kalau mau seperti itu lagi. Berarti ini kita buka. Boleh. Kita langsung dibuat saja. Ini mutlak 2x dikurang 1. Ya kan? Jadi, ya, teman-teman. Untuk gimana cara menjelaskannya ya? Ini jadi ya. Untuk 2x kurang 1 lebih dari 0, gitu ya kan? Iya, Ustaz. Jadi ya, 2x kurang sama dengan 5. Ya? Iya. Nah, kemudian yang kedua lagi. Yang kedua untuk 2x kurang 1 kurang dari 0. Jadi ini berapa? 2. Sama dengan 5. Negatif 5. Negatif 5. Negatif 5. Negatif 5. Ini cara singkatnya. Kemudian tinggal kita hitung persamaan ini. Ini jadi ya. 5x sama dengan? 2x sama dengan 5 tambah 1. 5 tambah 1. 2x sama dengan berapa? 6. 6x sama dengan? 6. 6 per 6 6 2. 2. 2 sama dengan x-nya 3. 3. X sama dengan 3. 3, negatif 3. Oke, kita selesaikan yang ini dari yang ini. Oke, ya, ya. 2x sama dengan negatif 5 ditambah 1. Tambah 1, tambah 1. Berarti 2x sama dengan negatif 4. Negatif 4. Negatif 4 per 2. 4 bagi 2. Negatif 2. Negatif 2, x sama dengan negatif 2. Nah, seperti itu. Dapat solusinya, tapi dari yang paling kecil, ini negatif 2
2 dan 3. 3. Lebih mudah kan? Iya, Ustaz. Nah, kita tulis ini untuk 2x kurang 1 lebih dari 5 jadi ya. 5 dari mana ini tadi? Dari definisi. Kan ditanya kalau belum paham ditanyakan. Ini Bapak tekankan. Catat, Ustaz. Kan Bapak tekankan, ini bisa langsung dibuka mutlaknya kalau di ruas kanannya sudah bilangan. Jadi di ruas kirinya tidak ada bilangan lain kecuali tanda mutlak. Kalau masih ada, maka kita harus digulung dia. Bisa kita pindahkan dia ke ruas kanan. Kita kasih contoh. Pak, enggak ada gambarnya, Pak. Putus-putus, Pak. Enggak ada gambar? Ini mana, ya? Iya, Pak. Hitam aja, Pak, itunya. Yang lain? Di komputer, iya, enggak, Pak. Di komputer Bapak normal nih? Nampak kok, Pak. Nampak, Pak. Nampak. Jaringannya turunin. Nampak ya? Nampak, Pak. Hilang di itu, Pak, gambar. Udah, Pak. Udah hitam, Mas. Kucing. Kucing gelet. Kucing gelet. Iya, miwong, bebeu. Ilut. Iya, ilut, ucing. Ilang, bebeu. Mewong. Mewong. Ambil. Ini hati-hati air. Ini jauh lu. Ibu yang ija. Ibu yang ija. Mau belajar. Ini sekolah, ini sekolah. Ini sekolah. Tidak, air tidak. Ini aja. Sekolah ya. Siapa sekolah? Aku nggak tahu. Kadang-kadang itu juga nggak jelas. Sejenis ruwira. Nah, kan gara-gara ada jadi gitu. Sejenis ruwira. Mana lela-lelanya? Udah kelewatan sih ini. Hah? Enak dia? Kita lanjut ya? Iya, Sat. Contoh ketiga. Buat seperti ini. Contohnya 5 dikali mutlak 2x dikurang 1 tambah 4
11. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertama nilai mutlak 5 dikali 2 mutlak 2x dikurang 1 ditambah 4 sama dengan 11. Nah, ini dia. Ini kita apakan terlebih dahulu. Empat ini mesti kita bawa ke ruas kanan, kemudian 5 ini juga mesti dibawa ke ruas kanan. Karena tadi prinsipnya nilai mutlak baru bisa dibuka ketika dia tidak ada lagi koefisien di sampingnya kecuali 1. Ini masih ada 5, ini masih ada 4. Maka 4 dan 5 ini mesti kita bawa ke ruas kanan. Jadi soal ini mesti kita sederhanakan. Jawab ini, 5 kali mutlak 2x kurang 1 tambah 4 sama dengan 11. Maka 5 dikali mutlak 2x dikurang 1 ini sama dengan 11 dikurang 4. Dikurang 4, ya kan? Jadi 5 dikali 2, 5 dikali mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 4. 7. 7, ya. Ya. Ya, Ustaz. Oke, sekarang ada 5 lagi berarti mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 7/5. 7/5. Inilah soal yang sesungguhnya gitu. Inilah soalnya yang sesungguhnya. Baru kita buka nilai mutlaknya. Lalu kita buka nilai mutlaknya. Apa tadi? Yang di dalamnya 2x kurang 1 kan? Ya. Ya, Sat. Untuk 2x kurang 1 lebih atau sama dengan 0, maka jadinya ini. Jadi ya. 4x 2 kurang 1. 1 sama dengan 7/5. 5. Nah, satu lagi. 2x kurang 1 kurang dari 0. Itu 2x kurang 1 kurang dari 0 jadinya 2x kurang 1 sama dengan negatif 7/5. Negatif 7/5. Oke. Sekarang di sini kan ada per. Kalau kita bekerja dengan pecahan kan kesalahannya agak tinggi ya. Maka kita, iya, kita hilangkan 5 ini. 5 ini kita hilangkan. Agar 5 nya tidak, maka harus kali berapa nih? Kali berapa? 5. Kali 5 kan? 5 ke bawah dikali 5 kan habis 5 nya. Iya tak? Iya tak. 5 kali 5 berapa? 5 kali 5? 10. Jadinya 10x kurang 1. 10x negatif 5. Negatif 5. 5. 35. 7 kan? Kok 7 saat? Nah, 5 bagi 5 kan 1. 7 per 1 itu sama dengan 7. Iya, iya. 7 per 5 kali 5. Itu 7. Iya, Ustaz. Nah, iya, Ustaz. Supaya perhitungan kita menjadi lebih mudah. Jadi kalau kita bekerja dengan pecahan, menyamakan penyumbun lagi nanti pusing kita. Ya, kita kali ke sini. Kali ke sini, dikali ke sini. Semua ruas dikali 5. Oke? Okay? Ini kan lebih simpel kita. Okay. Ini jadinya 10x 7 tambah 5. Ini 10x sama dengan ini berapa? 7 tambah 5? 12. 12. 15. Berarti 12 kan? Iya, 12. 12. 12 buat 10. Per 10. Bagi 2, 6 per 5. Ini sederhanakan, Ustaz. Nah, 6 per 5. 6 per 5. Oke. Okay. Kita sudah dapat X untuk X satu lebih dari 0. Ini sama begininya. Kita kali ini. 5. Kali 5. Kali 5 ini jadinya. 10X. 10X. Kurang. Kurang 5. Sama dengan. Kok dicek main terus?
negatif, tetap mau set negatif 7, Ustaz. 7, ya kan? Ya, Ustaz. Oke, kita selesaikan. Ya. 20X sama dengan negatif 7. Negatif 7 tambah 5. Tambah 5. Shift 10X sama dengan negatif 7 tambah 5 berapa? Negatif 2. 2. Negatif 2. 2. Tapi X-nya berapa? Negatif 4. Per 10. 10. Berapa? 1 per 5 bisa nggak? Negatif 1 per 10. Negatif 1 per 5. Negatif 5. Negatif 5. Negatif 1 per 5. 1 per 5. Dibagi 2. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Ya? Iya, Sat. Ya. Nah, kita sudah dapat berapa HP ya? Iya lagi. Negatif 5. Negatif 1 per 5. 1 per 5. Dan 6 per 5. 6 per 5. Negatif 1 per 5 dan 6 per 6, 6 per 5. Nah, seperti itu. Mudah kan? Mudah? Mudah ya? Insya Allah, Sat. Coba. Maka Bapak ingin tekankan lagi, kalau dia persamaan dengan satu tanda mutlak di kiri, maka bilangan di luar mutlak, bilangan di luar mutlak mesti dibawa ke kanan. Sampai tinggal hanya mutlak saja di sebelah kirinya, di luas kiri. Lalu bisa kita buka nilai mutlaknya menggunakan definisi. Itu buka nama ilham itu? Ada nggak yang komen? Gunakan pecahannya. Kalau dia 5 di bawah, berarti 5. Kalau dia 2, jadi 2. Aduh, benar deh. Agar penyelesaian kita menjadi lebih kokoh. Kita tidak bermain dengan pecahan. Seperti itu. Boleh catat, Sat? Ya. Catat, Ustaz? Ya. Jelas papan tulisnya? Jelas, Sat. Jelas, Sat. Pak. Ya. Kalau baik, ada apa beli gitu. Mencatat mana hal yang langkah yang belum dipahami tadi, sampaikan. Jadi, persamaan nilai mutlak itu jawabannya nanti ada dua. Nah. Kenapa dua? Karena kemungkinannya dua ketika dia lebih nol, dan satu lagi ketika dia kurang dari. Jadi, kita tuliskan kemungkinannya. Kemungkinan dari nol, ini dia pasti X-nya ini. Hasilnya kurang dari 0 untuk x kurang 2x kurang 1 kurang dari 0 ini hasilnya ini ya. Ini ada dua. Kalau nanti kan ini juga jawabannya hanya separuh ini maka nilai maka skornya separuh belum lengkap. Nah, jawabannya di 2. Lebih dari 0 dan ketika kurang dari 0. Oi. 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 Ya, enak, Kak.
Oke, silakan. Ada pertanyaan? Yang menyampaikan bapak tukang kulit saja. Contohnya ini agak lima sama dengan -15. Ya, kita disuruh menentukan solusi ini 3 dikurang mutlak 4 dikurang 5 sama dengan -15. Nah, ya. Mana caranya ini? Yang tiganya dipindah ke samping 15, Pak. Iya, dibagi. Nah, jadi bukan kali, jadi penjumlahan. Bukan posisi. Oh iya, iya, tambah. Kita tulis ini. Ditambah enggak? Ya, ditambah. Tapi tuh oh itu ya. Lela kemana ya, Saka? Hei. Lagi tuh masih. Wih, melakam melaka dan genggong 5 sama dengan -15 sama dengan negatif bertiga kong. Di sini positif nih, di sini kan positif, berarti kalau dia pindah negatif yang ragu, ini kan artinya 3 dikurang bukan kali nih, berarti kalau penjumlahan pindah dia kalau dia positif ya. Oke, jadinya berapa nih? Negatif. X kurang 5. Negatif 18. Negatif 18. Oke, di sini negatif, di sini negatif. Boleh dibagi? Boleh. Jadi oke. Positif, Ustaz? Jadi positif. Ya. X kurang 5. Sama dengan? 18. 18. Ya, soal sesungguhnya. Ini soal sesungguhnya, lalu kita buka nilai mutlaknya seperti tadi. Jadi, ingat yang di dalam mutlaknya, 4x dikurang 5, kan? Beri lagi. 4x dikurang 5. Apa ini dia? 4x kurang 5 sama dengan? 4 kurang 5 sama dengan? 18. Ya. Kita hitung. 4x sama dengan? 18 tambah 5. 18 tambah 5. Oke, berapa 4x? 23. 23. X-nya berapa? 23 per 4. 4. Dibagi 4. Enggak. Tahu, aku tadi cari. Kan seperti ini. Jadi 4. Kedua 4x kurang 5 kurang dari 0. 4x kurang 5 kurang dari 0. 4x kurang 5 kurang dari 0. 4x kurang 5. 4x kurang 5. 4x kurang 5 sama dengan negatif 18. Negatif 18. Nah, ini bedanya di sini positif, ini negatif. Itu bedanya ya, untuk persamaan. Iya, Pak. Kita buktikan. Oke, kita jawab biasa lagi. 4x dikurang 5. Tambah 5. Tambah 5 ya. Oke, berapa? Iya, tambah 5. Berapa? Negatif 3. Negatif 13. 13. Negatif 13. Oh, iya, pasti. Ini sama dengan negatif 13. X sama dengan negatif 13. 4. Per 4. Per 4. Berapa 3? Jadi,
Negatif 13 per 4 itu 23/4. 23/4. 23/4. Dan 23/4. Udah ya? Iya, Zat. Seperti ini kan. Sekali lagi apa tanda? Kalau ada main. Abis. Gak jelas suaranya, Sat. Hah? Putus-putus, Sat. Yang tempat kalian tuh, kalau Bapak sedang di kantor nih, kalau di kantor kencang internetnya. Tinggal Bapak di sekolah ini. Dicatat, Ustaz. Ya. Ustaz, gimana nentukan kalau dia tuh penyembelahan, Ustaz? Kalau yang kayak soal pertama tadi kan dia tuh dibagi kan, Ustaz? Yang apa tiga itu, Ustaz? Ini kok dari mana kita tahu kalau itu penyembelahan, Ustaz? Baik, bagus pertanyaannya. Bagaimana, Ustaz, kita tahu ini penyembelahan atau pertanyaan? Nah, perhatikan. Cara simpelnya, kalau dia lengket di sini, dempet dia berarti itu tadi tuh. Kalau nggak dempet, berarti itu penyembelahan. 2 kurang 1. Oh iya, Sat. Nah, kalau ini kalau ada seperti ini, kalau ada seperti ini ada pola penjaraknya. Nah. Empat dan lagi. Enggak, Sat. Enggak. Paham nih. Itu simpelnya. Bagaimana ini kita secara matematis tiga dikurang, ini kan penyebaran, tiga dikurang, kecuali tadi tidak ada ini, berarti ini jadinya bacanya apa? Tiga kali. Nah, kalau kita ada tanda di sini, berarti ini kali ya, tiga. Tapi ketika ada tanda kurang tadi kita buat di sini, ini artinya tiga dikurang, maka tiga kurang. Positif kan? Karena tidak ada tanda apa-apa di depannya, maka dia ini positif. Kecuali tadi di sini negatif, negatif tiga dikurang, maka ketika dia kita pindahkan jadi tampak. Mulu tahu. Jelas. Jelas kan? Lasat. Oke, pertanyaan yang lain. Bapak suka yang tanya-tanya, berarti ada nyangkut pelajaran di pikirannya. Itu ada. ini tuh ada ilur di kaki. Ada apa? Ya gitu loh, yang ini loh. Ya ini papa, segelut itu ada loh. Ada ikut ujung kayak gini. Ujungnya kayak gini ada sih kalau di video tuh. Paham? Gini-gini pula gitu. Paham, Ustaz. Gilirin. Kita tutup pelajaran kita dengan satu soal. Kalian kerjakan, nanti besar di sini, Bapak lihat. Kalian share di WA, nanti kita share di sini. Biar tahu Bapak sudah paham belum di soalnya. Ya. Oke. Kalian apa? 4 dikali ya, gitu ya. 4 dikali. Dikurang 11 sama dengan negatif 6. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Silakan dikerjakan di kertas ya, di bukunya. Nanti di share di
di WhatsApp nanti Bapak share di sini kita Pak. Silakan. Paham kan soalnya? Soalnya Pak. Ada yang selesai? Belum Pak, bentar lagi. Oke, okay, ya. Bentar lagi, Pak. Ya kan? Bulan dari. Adil ini enggak bohong. Adil ini enggak bisa ada Oke, okay, silakan di share di WhatsApp, nanti Bapak sharekan ke sini. Kalau udah siap, Sat. Sharekan ke WhatsApp kelas. Oke, Sat. Ini hampir jatuh, Pak. Ini siapa motor tadi? Hah. Hampir jatuh. Sudutnya, Sat. Sudutnya. Ustaz yang ngirim, Masya. Ini, Sat. Ya. Kan hampir jatuh. Nyanyi-nyanyi ulang kerja. Ada bayangan di sini, Masya Allah. Terbiasa. Oke, silakan di-share, nak. Silakan di-share. Baik, kita cek ke pekerjaan temannya. Bapak share dulu ya. Bapak share screen. Ini yang free ini, Ustaz. Yang free yang kemarin tuh. Hey. Tapi dia udah kita update dia jadi. Bisa dia panjang. Ini kan belum habis-habis. Sudah mau berapa jam. Ini punyanya siapa nih? Sunda ya? Oke. Okay. Kita perhatikan. Nampak, nak? Nampak? Nampak, Pak. Bentar, Bapak download lah dulu. Bapak download, biar Bapak buka gambarnya. Biar lebih lepas. Bentar ya, kabar ya. Kita tengok gambar nih. Nih, perhatikan. Nih, nampak ya?
Ini perhatikan kerja temannya. Nampak nih depan, nampak ini soalnya. Ya. Nampak Ustaz. Oke, tempat penyelesaiannya. Ini soalnya dari 4 dikali ya. Jadi ini kalau dia dempet berarti itu kali ya. Itu tadi pertanyaan kawannya gimana membedakan. Kemudian ini tadi negatif 11 dibawa ke kanan. Jadinya tambah 11. Ini. Paham sampai di sini? Paham. Oke, negatif 6 tambah 11 itu jadinya 5. Betul. Ya kan? Kemudian karena ini tadi kali di sini, ini 4 kali, pindah dia menjadi bagi. Bagi. Nah, ini bagus. Nah, luar biasa nih. Siapa nih? Rahalia. Kemudian tadi sudah dipakai trik yang Bapak sampaikan tadi. Luar biasa. Bagus. Ini coba Bapak ambil buang penanya dulu. Ini seperti yang Bapak sampaikan kemarin Zoom itu, inilah masalahnya. Lengket tulisannya jadinya. Bapak hapus dulu yang tadi. Nih. Kemudian kita ambil lagi tulisannya. Nih, karena kita bekerja dengan pecahan, ini dulu. Ini kasus 1. Untuk 2X yang di dalam ini. Untuk yang di dalam ini lebih dari 0. Begitu ya. Untuk yang di dalam itu lebih dari 0, maka dihitung. Dia langsung 2X kurang 3 sama dengan 5/4. Kemudian ini maksudnya dikali ya, bikin titik sini, dikali 4. Nah, maaf nih tulisannya, kalau kengkong-kengkong tidak masalah. Ini kan Bapak pakai mouse nih ya. Oke, 2 dikali 4, 8, 3 dikali 4, 12. 5/4 dikali 4, 5. Masya Allah, benar. Yang lain paham? Paham. Oke, sekarang paham. Sudah tidak ada pecahan lagi. Aljabar biasa berarti 12-nya bawa ke kanan. Nih jadinya. Tambah 12, 17. Oke, Masya Allah, benar. Ini untuk 2X kurang 3 lebih dari 0. Paham sampai di sini? Ini luar biasa nih. Paham. Paham. Konten 100 ya. Kemudian kita lihat yang di bawah. Bapak hapus nih dulu nak ya, karena nanti mengganggu. Bapak hapus. Nih. Kemudian kita geser, kita naikkan. Nih. Nah, perhatikan. Ini. Kita ambil pennya lagi. Ini yang kasus kedua. Untuk 2X kurang 3, kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 tadi tambah negatif kan di depan ya? Iya, Sat. Oke. Iya. Ini jangan lupa dikali 4. Ini maksudnya dikali ya. Dikali 4. Dikali. Artinya kedua ruas dikali 4, semua dikali 4. Ini kali 4, kali 4, kali 4. Oke, ini benar. Sampai sini benar. Kemudian kita selesaikan. Ini jadinya berapa nih? Ini negatif ada ya? 7. Yang ada bukan. Salah tadi kan. Ya. 7/8 tadi. 7/8. Bagus. 7/8. Ya, sudah. Berarti himpunan penyelesaiannya ini 1, ini 1. Kita tuliskan di sini. Barakallahu fiik. Bagus. Kira-kira ada pertanyaan? Enggak, Pak. Yang lain? Enggak, Sat. Paham ya, Bapak kasih nanti tugas 1 soal. Karena sini sudah paham, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mudah-mudahan kalian sehat semua, orang tua sehat. Dan tiba waktunya kita berangkat ke pondok pesantren Babu Salam. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.